Begini ya, mohon maaf. Pagi ini saya sengaja datang ke kantor DPC PDIP dalam rangka untuk saya pamit kepada partai. Tadinya saya pikir ada pengurus, tapi ada sekretariat. Pada kesempatan ini saya pamit dari partai PDIP dan saya menghaturkan terima kasih kepada partai. Sekalipun saya bukan kader, saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi Dewan Pertimbangan. Dan saya ikut terkait bangga dengan arah yang dilakukan seperti kita ketahui oleh Pak Jokowi. Nah, terlebih-lebih Bang Ara sebagai mentor politik saya pun sama. Saya kurang lebih mengikuti arah politik yang dijalankan oleh Bang Ara Sirait. Kita tahu sendiri ya, Bang Ara di dapil SMA sini bukan mana. Ke depan akan berlabuh ke partai mana kira-kira? Aduh, ilah saya di PDIP aja kagak bisa. Saya tidak berpikir untuk berlabuh di partai yang mana. Saya mau konsen saat ini untuk kembali kepada basic saya. Saya petani, ya bertani, ngurus sawah, ngurus kebun, ngurus gede. Kang Pak, untuk dukungan untuk Prabowo. Untuk ke paslon 2 gimana dukungannya? Waduh, kalau dukungan untuk Pak Prabowo, karena saya memiliki keyakinan Pak Prabowo satu-satunya kandidat, apalagi kan kita tahu sendiri, lowong berdampingan dengan putra dari Pak Jokowi yang saya banggakan. Nah, otomatis dong, apapun alasannya, pembangunan ini membutuhkan berkesinambungan untuk Indonesia. Ya? Nah, sehingga saya ikut arah Pak Jokowi. Gitu, ya. Untuk acara besok akan berapa puluh ribu yang akan dikerahkan? Kapannya? Nah, kebetulan ini juga nih, lagi pada kerja bakti. Saya mendengar, ya kan, ini relawan nih. Siap. Saya mendengar, mereka mendengar saya mau ke sini untuk pamit ke partai. Lah, pada ikut, lagi pada nyapu, lagi pada babat, ya kan? Gitu. Pak, kalau ada penawaran jadi TKD gimana, Pak? Kalau misalkan ada penawaran untuk jadi TKD gimana, Pak? Jadi, kalau ditawarin oleh Pak Prabowo, masa mesti menolak kita dalam rangka mengabdi? Untuk mengabdi untuk Subang dan untuk Indonesia. Sekalipun diminta untuk dijadikan Bupati Subang 2 periode. Nah, itu mikir dulu gua. Siapa aja tadi yang keluar dari ngasih kartu? Iya, ternyata saya juga kaget juga. Iya kan? Ada juga yang ikut. Nggak tahu tadi siapa yang ikut.